Assalamualaikum guys. A day in my life. Hari ini aku kebagian tugas masak. Rencananya aku pengen masak sop dan bala-bala gitu. Ini aku cerita sambil masak ya guys. Oh iya, di Mesir udah masuk musim panas tahu. Panasnya itu pol-pol banget, dimana semua hewan-hewan serangga kayak kecoa, lalat, semut pada keluar dari sarangnya. Terus di musim panas ini kita juga makin panas-panas lagi. Udah depan mata banget hujan Al-Azhar. Ya Allah ya Rob, sahilnya insya Allah. Terus harga bahan-bahan di Mesir juga pada naik, kayak beras, pokoknya bahan-bahan pokok gitu guys. Sedih banget gak sih? Ya mau gak mau ya ini harus tetap kita jalani dan syukuri. Habis piket masak ini, aku juga piket nyuci. Selesai nyuci, aku mau siapin bekal. Rencana sih hari ini aku mau belajar di Hadiko gitu. Nah guys, aku udah ada di jalan. Ini aku mau OTW ke Hadiko. Dari rumah aku ke Hadiko itu ya lumayan lah. Masuk ke Hadiko itu bayar 5 le atau 4.000. Tuh lihat rame kan para mahasiswa belajar. Kalau kita ke Hadiko kayak enggak ngerasa panas gitu guys. Setidaknya kayak better gitulah. Karena di sekeliling kita tuh banyak pohon, jadi kayak anginnya tuh angin-angin sejuk gitu. Apalagi belajarnya di bawah pohon gini. Jadi guys, katanya ujian di Al-Azhar itu ujian langit. Kenapa? Karena ujian itu gak bisa ditebak. Benar-benar gak bisa dianggap enteng. Pas kita ngerasain bisa ngerjain soalnya lumayan sempurna, ternyata hasilnya jelek. Terus pas kita ngerasa gak bisa, salah ini, ternyata nilainya bagus. Pokoknya banyak banget faktor X yang ada di ujian Al-Azhar. Senior-senior juga pada bilang kalau mau ujian, bersihkan hati, minta maaf, minta doa sama orang tua, keluarga, sama temen. Jangan merasa sok bisa, kerjainnya juga harus pelan-pelan, hati-hati gitu kan. Nah, aku di sini sampai jam 8 malam. Kalau udah malam lumayan dingin sih di Hadiko. Mesir makin malam makin rame. Karena orang Mesir itu kalau musim panas mereka beraktivitasnya di malam hari. Kalau siang tuh panas banget. Oke guys, selamat belajar semua. Sukses selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Ma'an najah fil imtihan. See you on next my vlog guys. Bye bye.